semuanya ada Duni di sana. Masih kita lagi. Satu berdu. Yang pertama kali ini Subi. Lagi-lagi. Yang salah keras, karena
daripada Andong dan tidak bisa diantisipasi oleh Andong sehingga merobek dada daripada Andong. Sementara untuk kumpulan daripada perkembangan daripada Purwonaya dan Estrogi, saya Roji sudah mengetepakan tanpa gerak sedikit pun ada di sana Wayan. Namun pelanggaran namanya Wayan terhadap salah satu pemain daripada Putra Kendari gagal menjalankan fungsi. Berbahaya apa yang terjadi? Handball. Jadi sabar jadi di mana-mana oleh Fahri Dipa sangat baik kali ini pada nomor punggung 15 Firman, pencetak Firman. Iwayan dahulu berada pada antusias namanya Iwayan sehingga tidak mendengar bunyi Wipri yang terlihat tidak sengaja tadi namun dia masih dianggap. Putra Anjani melebar ya di sana kepada Torik. Torik masih 15 yaitu Yuni namun terlalu lama satu bulan mulai Yuni memanfaatkan umpan yang menembarkannya nomor 15 yang dikunci itu Sapariadi dibuang saja kepada bola dan Fahri Eroji Holi ini yang ditunggu tidak kekalkan olehnya Holi angkat ke tengah melebar ya ada Bagas di sana berbahaya Fahroji terjadi di bunuhkan daripada Kudu Wisnaya di babak terakhir Rifki menempaskan tembakan mendadak sama-sama angkat terbang kandas pada sepuluh tangan daripada Anjani Putra Sudirman sudah menempaskan tembakan yang kali ini Sudirman Irfan telah dudukan masih imbang antara satu sama di mana gol pertahanan tertinggal. Baik kembali ke kalian persipil kali ini supir malam kandas kandas pada Holi Holiday inilah dia Holiday sudah lama berjumpa pelanggaran nampaknya dilakukan dengan berhubung 15 senyum ini Habib penalti nampaknya satu keuntungan didapatkan oleh Putra Anjani di mana tadi wasit telah menyuruh mengecek ini pertahanan daripada ternyata kali ini penalti mampu disisihkan dengan baik ayo kali ini akan dilakukan oleh Holiday pemain yang dianggar dengan dia Holiday sudah lama berlibur kali ini dia kembali Holiday. Kalaupun Holiday dan juga Rifki namun demikian satu peluang kembali kita lihat dari Putra Anjani melalui tembakan penjuru sudah dilepaskan ada sosok di sana kembali berbahaya Aji oh lagi Seroni Rifki masih Rifki pelanggaran Rifki kartu nampaknya pelanggaran dilakukan terhadap Kuryati Wadah Presiden Fahri masuk ke sana Iwayan aduk supir mana tidak sempat ada supir Iwayan kembali maksudnya lagi ada ke sana Supirman Iwayan kali ini kita lihat Iwayan berduel terlepas dari kawalan Iwayan Yeah.
Awan Priyadi Sabar Yadi, sabar. Sudah melakukan tembakan, sabar. Menipis sekali. Sekali menipis di sebelah kiri Mister seperti yang gawang daripada Bulu. Haji sudah melepaskan tembakan sangat keras. Saya masih bisa ditepis. Sangat terbaca oleh Iwayan pada kebetulan pusat salah satu berbahaya ini masih bisa ditepis oleh Budu. Cipodong saja besar Haji. Ada Haji yang akan membantu Haji. Angkat ke depan. Lantas pada awan. Awan maju mencoba maju ke pemain. Awan, awan, Wadi masih pada supir, masih supirman mencoba melewati seorang Haji, supirman, sangat keras, masih supirman, berbahaya di sana, oh, dengan banyak serangan lo, meninju saja, namanya Wadi Irfan telah menimbulkan pertanda bahwa babak kedua selesai dengan demikian kedudukan imbang satu sama. Yang dimana kedua tim harus puas berbagi poin pada sore hari ini.